jelas saya mengharapkan bagaimana agresifnya anak-anak Borneo di defense seperti di musim lalu. Ini akan segera kembali ya, yes. Karena ini menjadi karakter mereka. Betul, betul. Tapi berulang kali saya juga bahas dengan ada perubahan rules ya, dengan ada dua pemain asing sekarang bisa bermain bersamaan. Game on. Oh. Session pertama untuk Bali United. Abraham Rinaldi Wenas. Hampir saja terlepas. Tanpa oh, pengawalan nice. Rico Aditya, ada blok. Membuka game dengan keunggulan 2-0. Langsung dibalas dengan 3 angka. Rotasinya cukup berani oleh Coach Tony, dan itu selalu berhasil menurut saya. Betul. Walaupun betul. Kita lihat di game sebelum mereka kalah dari Tangerang Hawks, itu lebih ke masalah menurut saya sih fokus aja sih. Iya. In the back tadi dicuri saja oleh Pondra. What a step, what a layup, 2 point. Stop, Arvin for 3, berhasil. Over. Shevli, dicuri. Nice Arvin, sayang sekali. Diselamatkan kembali oleh Shevli. Lagi-lagi. Dicuri kembali. Kali ini dimanfaatkan dengan baik oleh Arvin. Diadin, Koming, jumper, andalan, Pontianus Koming, masih Borneo Onwheels mencoba melawan serangan, Walker, point Walker, butuh mendapatkan play apa menit yang mungkin play untuk mereka adjust lebih baik, untuk adjust, mengembalikan gitu ya. Performa terbaik betul, yang bisa dibilang, betul. Apalagi ini masih awal-awal season. Oh, nice handling, Kanefax. Masih berhasil. Lagi Kanefax. Kanefax. Another 2 point. Bali United. Sudah ada 3 atau 4 turnover yang dicatatkan. Ya, dari 4 turnover. Dicatatkan oleh Shevli. Ya. Oh, dibalas. Nah, dibalas. Nice pass. Bagus sekali. Easy 2 point. Shevli mencoba membayar kesalahannya. Kanefax. Suryadin. Wow. 3 point. Suryadin. One shot, Suryadin. Bertik. Open shot. Berhasil. Agam Sebastian. At the buzzer. Menutup quarter kedua dengan 3 point. Sedikit menipiskan ketertinggalan. Ya. Usaha dari Agam Sebastian tadi. Mencetak 3 point. Performance dari artis dan beberapa bintang tamu. We back to the game now. Abraham Rinaldi Wenas. Dijak oleh Shevli. Green. Green. Hampir saya dicuri. Masih green. Wow. Green. Ya. Bali turnover ditorekan anak-anak Borneo. Suryadin. Wow. 3 point. Suryadin. Betul. Agam. Oh, sorry. Sultan, betul. Oh, nice Sultan. Layup. Nice Sultan. From the baseline. Sultan. Kanefax. Wow. Water step Kanefax. Kanefax. Betul. Mereka cukup rata. Cukup rata. Dan apa ya, dengan masuknya Green dan, wow. Dan Jeliong. Raymond, bina hubungan, Bali Raymond, Dava. Bagus sekali. Hatingin sadar itu hubungan tadi. Betul. Tidak mendapatkan bola, tapi menyulitkan. Membuat pemain-pemain musuh tidak nyaman betul. Melakukan eksekusi. Wah, sangat cepat galang. Sudah di situ ya? Iya. Kali ini berhasil. Namun dicuri oleh Jamar dari Johnson. Jamar dari Johnson, Stukus. Pemasaan untuk anak-anak Bali United Basketball. Pramno Liwenas. Suryadin mencoba 3 poin. Wah, Suryadin. Itun with another 3 point. NIBL fans.
Sepertinya ini menjadi akhir dari game ini. Borneo Hornbills yang bertindak sebagai tuan rumah harus mengakui keunggulan tamunya, Bali United Basketball, dengan skor akhir 64-79 yang diperkuat tanpa diperkuat Ryan Bate, ya. Ya. Luar biasa. Ini adalah Kenevax yang bermain sangat-sangat eksplosif.